Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So basically, bila kita sebut pasal gadget atau pasal teknologi, kepala kita akan timbul terus telefon, tablet, kamera, komputer. Tanpa kita sedari sebenarnya, selain perkara-perkara tersebut, terdapat pelbagai lagi benda kat dunia ni yang sebenarnya adalah gadget ataupun related to teknologi. Antaranya kereta, vacuum, peti sejuk, perkakasan rumah dan lain-lain lah. So, ini hari basically aku just nak buat satu simple and short video berkenaan dengan dua peranti sebenarnya daripada Xiaomi. Korang pun nampak kat sini ada bag barangan Xiaomi. So, ini hari kita nak review dua produk daripada Xiaomi yang berkait rapat dengan sistem security rumah. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's roll it! So, sedikit latar belakang cerita lah. Sebenarnya, benda ni jadi minggu lepas tau. Minggu lepas, rumah jiran aku dipecah masuk oleh sekumpulan perompak ataupun penyamun, tapi alhamdulillah mereka tak sempat melakukan apa-apa disebabkan tindakan pantas oleh orang gaji ataupun maid rumah sebelah membuatkan mereka kelintang bukan larilah. Tetapi akibat terjadi perkara tersebut, mula timbul kesedaran pada aku bahawa yelah, ini hari rumah sebelah, mungkin besok lusa rumah kita pula kan. So why not kita prepare satu sistem ataupun satu produk yang boleh membuatkan sedikit pencegahan ataupun boleh memberi notifikasi awal kepada kita sebelum berlakunya perkara yang lebih teruk. So bila jadi je benda-benda macam tu, dalam kepala aku terus berfikir pasal Xiaomi tau. Sebab apa? Xiaomi ni dia ada macam-macam produk lain tau. Xiaomi bukan hanya membuat telefon, bukan hanya membuat tablet, bukan hanya membuat komputer. Dia juga membuat barang-barang lain, contohnya perkakasan rumah, vacuum, periuk nasi, lampu tidur, TV, dan baru-baru ni dia ada buat kereta. Dan dalam produk lain tu juga ada juga diselitkan produk-produk berkenaan dengan security home punya sensor atau punya kit lah. So dekat depan korang ni ada dua perkara sebenarnya, dia ada macam-macam lagi. Ni antara dua perkara yang available dekat Mi Home Malaysia dan boleh didapati dengan mudah, iaitu yang pertama ni dipanggil Mi Smart Sensor Set, yang kedua ni adalah Mi Home Security Camera 360 degree. So tanpa melengahkan masa, jom kita buka kotak kedua-duanya dan kita set up dan kita mungkin membuat sedikit test, dan seterusnya mungkin kita boleh bagi sedikit verdict sama ada produk ni berbaloi atau tidak. So let's roll it. So first thing first, kita tengok dia punya harga eh. So actually, Mi Smart Sensor ni berharga lebih kurang RM329 Malaysia lah, dan korang akan dapat beberapa item dalam ni. Ini yang pertama, ini yang paling mahal lah dalam set ni. Yang kedua ni adalah Mi Security Camera ni adalah berharga lebih kurang RM159. So tak boleh kasar lagi, jom kita buka kotak kedua-dua ni dan kita tengok apa ada kat dalam ni. So first kita buka Mi Smart Sensor eh. Okay guys, bila buka je korang nampak dah dia punya sensor dia lah. Dia ada pelbagai benda, nanti kita akan breakdown satu persatu. So jom kita keluarkan. Ini tak silap aku dia punya switch lah, main switch dia. Ini dia punya sensor tingkap tak silap aku. Okay. Dia ada magnetik sikit. Ini tak silap aku dia punya main hub dia lah, yang akan menggunakan alarm dan juga boleh jadikan lampu tidur tau. So dua ni adalah motion sensor lah. So apa lagi dalam kotak? Okay, ada SIM card ejector pin, aku tak tahu untuk apa. Nanti kita figure out, aku boleh masuk SIM card ke. Ada beberapa stiker untuk korang letakkan sensor ni di mana tempat yang korang nak letak. Dan macam biasalah ada manual. Now kita tengok apa pula dalam kotak kamera ni, jom. Okay, ada dia punya tapak untuk kamera ni untuk kita skerukan di mana-mana lah yang kita nak letak kalau perlu. Seterusnya ada kabel untuk power on kamera ni. Kita tengok kabel dia jenis apa. So kabel dia ada jenis Type-A ke micro USB. Macam biasa, manual. Itu je lah. So jom kita tengok kamera ni. Right, ini adalah kamera unit. So first, aku nak set up kamera ni dulu. Aku akan tunjuk macam mana dia set up, dan aku akan tunjukkan dia punya hasil-hasil yang aku dah letak kat office dan kat rumah. First thing first, jom kita go through dia punya design lah. Ini adalah macam webcam lah, macam security camera, yang di mana dia menggunakan internet connectivity untuk menghubungkan kamera ni kepada peranti korang untuk korang pantau lah. So kat depan ada logo Mi. Ini adalah lensa kamera dan ada macam microphone bawah dia ni. Kat belakang ni adalah speaker tau. Korang boleh juga bercakap menggunakan phone korang dan dia akan mengeluarkan bunyi di kamera ni lah. So dekat belakang ni adalah port USB micro. Ni ada butang reset dia. Kat bawah ni tak ada apa-apa lah. Ini adalah slot untuk korang slot in benda ni untuk korang paku ke mana-mana lah korang nak gantung. Dan dia ada empat macam rubber punya pad ni lah. Itu je directly dekat bawah kamera ni. Apabila dia naik atas, ada satu slot untuk korang masukkan micro SD lah. Okay, so basically kamera ni boleh dioperasi tanpa micro SD ataupun dengan micro SD. Jika korang operasi tanpa micro SD, dia hanya akan dapat merakam beberapa ketika punya rakaman, dan rakaman tu akan dihantar kepada Mi punya cloud lah, dan korang boleh view. Manakala jika korang menggunakan memory card, dia boleh merakam 24 jam. So jom kita power on device ni dan kita pairing dengan telefon dan kita tengok macam mana hasilnya lah. So just direct instruction, korang just cucuk benda ni kat power sources, yang ini masuk kepada lubang micro USB tadi. Okay, dia akan menyala orange ataupun kuning lah. Korang launch
Mi Home apps ni. So kita akan tambah kamera ni. So apabila korang on, dia ada bercakap tau. Alright. So dia akan berpusing habis. Dia boleh berpusing 360 darjah. Lensa ni pun boleh atas dan bawah. Dia cakap waiting for connection. So macam mana nak set up? Okay, korang pergi kat main home ni. Macam ni aku dah log in pada akaun aku. Korang hit butang tambah ni. Turns on Bluetooth to find Bluetooth device nearby. So aku turns on, allow. So basically dia dah nampak satu. Maksudnya dia dah detect lah. Itu yang bagusnya tau. Okay, korang just click. Okay, korang connect internet dengan internet rumah korang lah. Ataupun internet tempat yang korang nak pasang kamera ni. Okay, aku masuk password dulu. Tekan next. So apabila tekan next, dia akan keluar barcode ni. Barcode ni korang perlu scan dengan kamera tu lah. So macam mana korang letak macam ni. Okay, sampai korang nampak dia blinking warna biru tau. Maksudnya connection telah berjaya. Connection to Wi-Fi completed. So, korang just tekan next. Pairing to account completed. Okay. Device online. Dia akan setting lah. Dan dia akan cakap bahawa dah selesai bila dah selesai. Eh. Okay, dah selesai. So, select room lah. So, aku nak letak benda ni kat rumah. So, aku ambil home. Letaklah nama apa-apa. So, kita letak video camera testing. Okay, nama dia. Eh. So, next. So, apabila setup tadi dah selesai, dia akan terus keluar macam ni tau. Mana nama kamera yang korang dah set up tadi akan masuk ke korang punya home page dekat apps ni lah. So macam ni korang nampak dia ada video camera testing yang kita test tadi. So macam mana kita test, kita letak kat atas ni. Kita buka video camera testing tadi. So korang nampak dia dah view aku. So basically dia adalah dalam mode wide angle, tapi disebabkan screen adalah square, kita boleh page in. So ada beberapa perkara lah macam ni. Macam ni kita boleh gerakkan kamera ke kiri ke kanan. Contohnya tekan kanan. Korang nampak kamera tu pusing. Okay. Atas, bawah. Okay, kat sini korang juga boleh call dan bercakap tau. Okay. Always allow. Testing. Off. Off lah. Maknanya korang boleh berkomunikasi melalui telefon dan akan keluarkan suara di sini. Selain itu ada beberapa perkara ataupun function kat sini. Korang boleh monitoring. Kalau korang nampak ada monitoring ni. Bila korang on monitoring, maknanya dia akan monitoring. Dia akan capture 5 second ke 10 second depend pada korang punya setup lah. So, on home surveillance assistant. So monitoring time ni all day sepanjang hari. Alert sensitivity high, maknanya kalau korang set high, even daun bergerak pun dia akan capture bahawa ada moment dan dia akan record dalam masa interval yang korang set tu lah. So alarm interval 1 minute 1 minute, ataupun korang ambil 10 minutes ke 3 minit ke. Selain tu tak ada apa. Dari segi video rakaman, korang boleh set korang nak auto ke, korang nak low resolusi ke, ataupun korang nak HD. Kalau HD dia lagi cantik lah. Dan kamera ni dia ada night vision, maknanya bila malam dia akan nampak dan akan jadi macam hijau grey tu. Okay, kat sini kalau korang nak on speaker, maknanya bila korang letak kamera ni kat mana-mana, ada bunyi, korang boleh dengar kat sini lah. Dan ada macam-macam setting lah. So apa aku nak bagi tahu bahawa fungsi kamera ni adalah more kepada CCTV lah. Okay, contoh aku tunjuk kepada korang yang aku dah set up. Okay, ini yang aku set up kat office aku. So korang nampak ini kat office aku dia gelap, tapi still boleh nampak tau. Okay, kita tengok yang luar rumah ada tak luar rumah. Okay, ni video satu. Okay, ni luar rumah aku tau, aku letak kat atas. So hasil video quality dia agak menarik, agak cantik. Dan contoh monitor ini, yang ini dia dah record lah. Okay, so kau nampak dia ambil motion detected. Pukul 12.55 tadi, pukul 12.48, pukul 12.43. So dia ambil 5 minit lebih kurang macam tu lah. So itu saja untuk Mi Home Security Camera 360 1 ATP. Alright, so now kita move on kepada set sensor ni. First thing first, macam tadi juga sama, dia punya hub ni mestilah kita connect pada power lah. Okay, dia turns on for adapter ni. So dia ada lampu menyala kalau korang nampak. So proses dia adalah sama. Korang buka Mi Home apps ni. Okay, korang tekan add ni. Automatically dia akan detect tau, secara automatic. So itu yang best tentang Mi punya ekosistem ni. So kat sini nampak Mi Control Hub. Korang just click, connect dengan Wi-Fi tadi. Okay, always allow. So dia akan setting tau. Sekarang ni lampu berkelip kuning. Sama juga macam kamera tadi, lampu berkelip kuning maknanya belum connect. Please wait. So ini dah connect, jadi biru. So dia cakap connected. Wi-Fi connected successfully. So device added. Dan okay, kita set dekat home juga. Mi Control Hub. Next. Bila dah selesai tadi, dah akan keluar Mi Control Hub dekat kau punya home page lah, dekat sini. So nampak, bila kau tekan, okay, kau kat sini dia akan tulis alert disabled. So kau belum enable lagi dia punya alarm. So tekan. Okay, so sekarang alarm alert ni dah di on kan. Alright, so kat sini ada beberapa perkara. Auto, dan ada macam-macam setting lah yang korang boleh setting. Okay, macam ni apa ni kan. Korang boleh tekan kat situ untuk padamkan dia. Kita boleh guna switch ni juga tau. Double tap. Okay, so macam ni dia dah setting lah. Korang boleh setting untuk macam-macam function lah. Contohnya sekali tekan dia akan membuka lampu.
sekali tekan lagi padam. Double tap untuk korang disablekan alarm. Double tap lagi untuk korang enablekan alarm. So ini adalah dia punya macam switch dia lah. Now jom kita cuba tengok dia punya door sensor ni. Ini adalah door sensor. Kita cuba pisahkan. Dia akan padam lah. Of course korang akan cakap, eh annoying je, takkan korang nak keluar masuk rumah dia akan berbunyi-bunyi kan? No, of course nama pun alarm. So kegunaannya mungkin korang akan activate ataupun korang akan enable alarm ni bila korang balik kampung ataupun bila di malam hari korang dah tidur, di mana tidak sepatutnya ada pergerakan pintu berlaku tau. So benda ni akan notify korang. Dan bunyi tu boleh di adjust macam-macam bunyi. Itu yang slow, ada bunyi kuat, ada bunyi bising tau. So kenapa dapat tadi berbunyi tau, bunyi alarm weh 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 weh, kenapa? Sebab apa? Motion sensor ni trigger tau. Okay, so motion sensor ni macam mana? Okay, ini adalah motion sensor lah. Okay, nak enable. Okay, so kita try. Nampak? Disable balik. So dekat sini dia akan close lock tau. Korang boleh buka kat phone korang bila ada kata notification masuk, korang buka lock korang. So dekat sini ada window door closes. Ada untuk sensor, dia ada motion detected apa-apa. So itu tak memadai betul. Korang boleh cakap, ah, ini motion buat apa kita nak tahu kan? Dekat situ perlunya kamera ni. So kamera ni korang kena set up dia dekat tempat-tempat yang akan berlakunya movement ataupun berlakunya buka kartu pintu tu lah. Kamera ni korang set up dekat tempat yang menghadap pintu. So apabila sensor tu berbunyi, korang boleh tellykan dengan kamera ni yang dekat capture siapa. Ha, ataupun korang boleh tengok ke kamera bila notification masuk, korang boleh buka kamera, korang tengok siapa yang lalu, siapa yang buka. Anda kata mungkin bukan orang yang korang kehendaki, korang boleh terus call polis ke ataupun menjerit lah apa yang patut lah kan. Tapi selalunya bila berbunyi alarm ni, automatically perompak akan merasa takut dan mungkin berlalu pergi lah. Itu harapnya. So kita try tengok dia punya device ni. Okay, kat sini ada device je. Kita try tengok control hub ni. Okay, lampu ni boleh korang tukar-tukar tau. Selain daripada menjadi alarm dia juga, boleh menjadi lampu tidur jika korang tak nak pilih korang lah. So contoh. Okay, nampak? Hijau, purple, merah, kuning, macam-macam lampu lah. Dan korang boleh set dia punya keterangan lah. Okay, ni terang, ni malam, ni tengah-tengah. Okay, so volume setting. Okay, ni aku cakap tadi lah, korang boleh set up dia punya volume tau. Bila korang nak kuat sangat ke. Ni paling loudest lah. Ini bunyi, ini volume untuk bunyi doorbell bila buka pintu tadi. Okay, ni prompt value. Kat sini korang boleh setting juga tau untuk Mi Window and Door Sensor yang tadi ataupun Motion Sensor. Contoh, korang nak setting untuk Mi Windows, apa yang berlaku bila buka pintu, apa dia akan buat. Kat sini dia dah tulis if door and window has been apa. Okay, contoh, kat dalam ni ada korang nak trigger bila open ke, bila tutup ke, ataupun bila open lepas 1 minit. Okay, contoh katakan bila open, kita set bila open, apa jadi? Then, dia cakap apa? Bila benda tu terbuka, then korang boleh design play, design and turn doorbell. Korang boleh set benda ni untuk run a scene, turn off scene, send notification to phone, delay. Ataupun korang boleh add on juga untuk the action benda lain. Contoh korang add kamera mana-mana. Contoh kamera ni lah. Kita cari kamera testing untuk record and upload video. Okay, maknanya apa? Maknanya bila pintu buka, selain bunyi doorbell kat sini, kamera ni akan record apa yang berlaku. Bijak kan? Macam integrated each other, macam bagus gila kot. Ada macam-macam. So guys, sorry kalau video agak panjang. Biasalah benda ni ada banyak perkara dan banyak setting. Itu hanyalah segelintir daripada setting yang ada tau. Banyak lagi setting-setting korang boleh buat. So, sekian saja untuk video kali ni. Bagi aku, peranti-peranti macam ni adalah satu peranti yang bagus untuk kita tambah nilai ke dalam sistem security rumah kita. Di samping sistem security yang profesional yang ada di pasaran luar lah. Ini adalah antara pilihan yang ada yang mudah untuk disetup, mudah untuk didapati, mudah untuk dimiliki dan harganya mampu milik. Dan macam orang cakap, mencegah tu lebih baik daripada mengobati lah. Of course, ini adalah device bukan untuk menghalang, tapi lebih kepada mencegah dan memantau. Macam biasa guys, jangan lupa subscribe, klik bell icon untuk menerima update terkini daripada Zaman Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.